Iya, tetap semangat. Kita lantunkan kembali yel-yel kebersamaan kita sebagai insan-insan pers atau jurnalis di Banten yang masih semangat, masih selalu. Saya sampaikan salam. Oke, teman-teman yang saya hormati, para ketua, para senior, para sesepuh, para jurnalis di Tangerang Raya dan khususnya Banten, saya sangat berterima kasih atas partisipasi teman-teman wartawan di seluruh Tangerang Raya. Alhamdulillah hari ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan Bupatika dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Tangerang ke 390, di mana kita tahu bersama bahwa event ini merupakan event silaturahmi para wartawan, para jurnalis untuk lebih memperkuat tali persaudaraan di antara kita. Kita di sini hadir bukan soal juara, juara satu dan juara dua atau juara-juara seterusnya. Bukan persoalan hadiah hari ini, tetapi bagaimana kemudian kita mengukur kebersamaan di antara teman-teman para jurnalis di wilayah Tangerang Raya dan Banten. Hari ini kita tahu bahwa dalam event-event tertentu kita sering tidak pernah bisa bertemu yang ada di Lebak, yang ada di Pandeglang, yang ada di Pandeglang Tangerang Raya. Hari ini dipertemukan di event PW Kabupaten Tangerang, CEO PW Kabupaten Tangerang. Terima kasih untuk ketua CEO PW Kabupaten Tangerang dan aslep serta restu yang sudah berjibaku. Dengan modal pas-pasan kita bisa menyelenggarakan kegiatan event yang cukup luar biasa. Terima kasih kepada ketua PW Tangerang yang masih selalu eksis menemani tim atletnya. Saya ingatkan bahwa kegiatan hari ini akan terus kita lakukan dan kita jalankan di setiap event tahunan PW Kabupaten Tangerang. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dan terus bisa dilaksanakan meskipun penduduknya ada keterbatasan. Terima kasih kepada seluruh peserta, terima kasih kepada panitia, terima kasih kepada Citra Raya dan terima kasih untuk kita semua. Salam olahraga.